Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfirmasi pertemanan Facebook secara sekaligus. Oke, kita buka Facebook yang akan kita konfirmasi pertemanannya. Ini saya, pertemanan Facebook saya itu ada sekitar 895 orang yang minta pertemanan. Saya juga gak tahu ini orangnya mau dikonfirmasi. Kalau satu-satu kayaknya pegel banget ya. Setelah saya cari-cari, saya belum menemukan cara konfirmasi sekaligus. Langsung sekaligus gak bisa, harus satu persatu. Nah, kemudian saya cari cara-cara lagi. Saya menemukan satu aplikasi yang bisa klik-klik, auto-klik ya. Jadi saya akan menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu namanya AutoClick. Kita download dulu di Play Store. Kita buka Play Store-nya. Kemudian di sini kita cari AutoClick. AutoClicker. Nah, saya pakai yang ini yang ukurannya kecil aja yang 3,2 megabit. Kemudian saya install. Oke, setelah terinstall kita buka aplikasinya. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita harus auto clickernya harus diaktifkan dulu. Kita klik autonya, izinkan. Karena kalau gak diaktifkan nanti gak bisa ngeklik sendiri, ya. Kemudian ini opsi entah atau oke, diaktifkan aja. Nah, bagian ini ya. Oke, kemudian kita keluar. Nah, setelah itu kita klik aktifkan ini. Nah, sehingga di sini ada seperti kursor ini ya. Ini yang lingkaran biru ini. Ini seperti kursor. Nah, sekarang kita masuk ke Facebook yang akan kita konfirmasi. Nah, sekarang kita masuk ke pertemanan ya. Ini saya udah di tempat pertemanan. Kita klik lihat semua. Nah, di sini ini ada 894 yang harus saya konfirmasi. Kemudian kita arahkan si kursor ini kepada si tombol konfirmasi seperti ini. Nah, harus pas ya si kursornya karena ini pakai auto click jadi si kliknya ngetik sendiri. Kemudian jika sudah pas, ini kita klik fly di bagian sini. Nah, ini ngeklik sendiri. Jadi kita nggak ngeklik manual satu-satu yang bikin kita repot. Jadi ini bisa ditinggal. Tapi kalau nanti salah klik, itu bisa berabe juga ya. Satukan asa dari pagi hingga malam, doa selalu terucap, tuntut ilmu hikmat tak pernah lelah menggapai. Semangat jihad di masa kini dan nanti, santri berdiri mengabdi pada negeri. Santri untuk nanti berbakti sepenuh hati, bersama ulama menebarkan cinta. Satukan asa. Dari pagi hingga malam doa selalu terucap, tuntut ilmu, hikmat tak pernah lelah menggapai. Semangat jihad di masa kini dan nanti, santri berdiri mengabdi pada negeri. Pada negeri, santri untuk negeri, berbakti sepenuh hati, bersama ulama. Nah, kalau ada seperti ini berarti kita stop dulu. Berarti si kursornya tidak pas ya. Nah, ini tidak pas. Harusnya si kursornya bagian si konfirmasi seperti ini. Karena ini agak pas, kita keluar, balik lagi ke sini untuk ngepasin lagi.
Ini baru saya baru selesai 100 ya. Ini masih banyak sekali pertemanan yang harus di pencet ya, harus dikonfirmasi, masih ada 800 lagi. Nah, caranya seperti tadi ya, kalau kurang pas kita stop, buru-buru stop. Karena ini akan ngeklik terus. Kalau sudah seperti itu diatur lagi, dipasin lagi sampai pas seperti ini. Jadi tetap harus dipantau ya, takutnya salah ngeklik-ngeklik gitu ya. Oke, kita coba lagi. Ini juga pastikan internetnya stabil ya, karena kalau gak stabil nanti buffering. Satukan asa dari pagi hingga malam, doa selalu terucap. Tuntut ilmu, hikmat tak pernah lelah menggapai. Semangat jihad di masa kini dan nanti, santri berdiri mengabdi pada negeri. Santri untuk negeri, berbakti sepenuh hati, bersama ulama menebarkan cinta. Oke, kita stop. Ini ada peringatan, kami membatasi berapa sering Anda mendapatkan postingan berkomentar atau melakukan. Oke, kita stop. Ternyata dibatasi nama Facebook. Kita stop dulu. Sampai di sini. Caranya seperti itu ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Ternyata dibatasin sama si Facebook. Oke, terima kasih dari kita lihat di sini. Oh, masih banyak ya. Banyak yang harus dikonfirmasi, jadi kita akan lanjutkan nanti ya. Jadi untuk tutorialnya seperti itu aja. Saya belum menemukan cara untuk konfirmasi sekaligus pertemanan di Facebook, jadi harus satu-satu menggunakan auto clicker ini. Oke, jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.